Edan. Mungkin itu kata yang pertama kali saya membaca news ini. UNTR, di mana direksi akan mengusulkan 6.000 sekian per lembar dividen yang akan dibagikan saat RUPS di April. Bahkan kalau di total dengan dividen interim, kalau nggak salah 7.000. Untuk lebih jelasnya nanti kita baca newsnya seperti apa. Dan ini rilis ya, bukan hanya berita ya, ini rilis resmi mereka melaporkan dan ada keterbukaan informasinya gitu. Lantas dividen sejumbo ini perusahaan aslinya labanya berapa sih? Satu. Yang kedua, efeknya apa kalau mereka membagikan dividen sebesar ini? Tonton video ini sampai selesai, jangan lupa buat subscribe dulu. Udah channel gratis gak mau subscribe, subscribe dong. Nah ini keterbukaan informasinya, saya cek di sini IDX seperti biasa, dan ini laporan informasi atau fakta material usulan pembagian dividen final perseroan UNTR 27 Februari atau hari Senin ya, 27 ya. Ya, hari Senin. Ini saya take hari Rabu pagi 8:30 sebelum market buka. Rilis Senin jam 6 malam. Dan kemarin pun harganya langsung melonjak UNTR. Bentar, ini IMAS malah. UNTR kemarin langsung boom, gap up dan di closing turun. Kalau nggak salah ini ada rebalancing. Di closing ya tetap naik lah 10% dibandingkan harga hari Seninnya atau tanggal 27-nya. Oke. Ini beritanya. Ini bukan berita sih. Ini keterbukaan informasi. Kepada yang terhormat Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Jojo Hadikusumo di 8 Benteng Timur nomor 2 sampai 4 Jakarta. Oke, attention-nya ini Bapak Mr. Irno selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal. Nah, ini informasi fakta dan materialnya. Ini UNTR, bidangnya distribusi alat berat, nomor telepon perusahaan, dan ini jenis informasinya. Usulan pembagian dividen final perseroan sebesar 6.185. Wow. Pada rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun 2022 yang rencananya pada bulan April. Masih April loh ini baru Maret. Direksi perseroan merencanakan untuk mengusulkan dividen final lebih tinggi, yaitu 6,185 per saham. Dividen ini diusulkan tersebut bersama dengan dividen interim 818. Berarti sebelumnya sudah pembagian dividen sebesar 818, kita cek. Ya, 818 dividennya sudah interim, di mana kan date-nya 4 Oktober sudah. Oke, lanjut. Akan menjadikan total dividen sebesar 7.000. Wow, 7.003 per saham totalnya nanti. Usulan ini lebih tinggi didasarkan pada profitabilitas perseroan yang sangat baik yang didukung oleh tingginya harga batu bara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kinerja operasional yang solid. Perseroan percaya bahwa fundamental, saya besarkanlah fundamental operasional dan raca yang kuat dari perseroan akan memungkinkan perseroan untuk terus menyalurkan modal di Indonesia dan mempercepat strategi transisi sehingga dapat meningkatkan pendapatan bisnis non batubara serta mengembalikan sebagian excess capital kepada pemegang saham. Luar biasa nih. Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap keberlangsungan usaha perseroan. Luar biasa, ini dividennya gede banget. Gede banget. Totalnya bahkan 7.000 finalnya. Finalnya 7.000. Kalau kita bandingkan dengan harga waktu 7 rilis 27 itu closing 25175. Oke. 25175 dengan dividen finalnya 6185. Kita hitung ya dividen yield-nya berapa? Dividen yield itu bisa dihitung dengan besarnya dividen dibagi dengan harga. Harganya kita pakai harga waktu rilis, harga Senin, closing-nya 25175. Oke. Okay. 25175 kali 100. Dividend yield-nya 24,56%. Edan, gila banget nih. Gila banget. Dividennya gila banget. Besar banget.
saya bisa langsung simpulkan nanti kalau ini di ACC saat exit pasti ARD. Pasti ARD karena exit itu cuma minus 7% sedangkan ini dividennya 24%. Jadi kalau untuk puluh lagi untuk menembus 24 minimal 3 kali ARD minimal ya. Nah, itu kita perlu cek lagi historikalnya. Sebelum ke sana, kita cek dulu deh berapa sih labanya mereka. Laba mereka itu 21 ribu miliar, berarti 21 triliun, 21,005 triliun. Wow. Kalau per lembar, nah ini kalau per lembar berapa sih? Kalau per lembar itu sebesar 21,005 dibagi dengan current share outstandingnya, jumlah lembar saham yang beredar itu 3,73. EPS-nya, earning per share-nya, laba per lembarnya itu cuma 5.631. Jadi bisa disimpulkan kalau dia mau membagikan 6.185, kan masih ada minus tuh. 6.185 kurangi, aduh berapa tadi? Dan saya hitung lagi. Tadi berapa? 21.005. 21.005. Wait. 21.005 dibagi 3,73. Oke, 5.631 ya. Saya taruh di notepad biar enggak. EPS-nya adalah 5.631,36. Ini EPS-nya. Nah, mereka baginya 6.185 ya. 6.185 kurangi 5.631,36. Berarti masih minus 553. Ini 553 tuh dari mana? Nah, 553 ini bisa dari cash yang ada. Karena kas mereka, uang kas mereka itu banyak banget, yaitu 38 triliun. Apakah cukup? Kita hitung. 553,64 dikali dengan total lembarnya yaitu 3,73 miliar. Berarti 373 123 45 67 lah 67, karena ini kan miliar kan 10 banding 10 pangkat 9, ini 2 di belakang koma, berarti kali 7 doang, itu 234 567. Oke, butuh dana berapa nih? Juta miliar triliun, 2 triliun butuh dana tambahan 2 triliun, dan itu mungkin dari kas. Apakah mungkin? Ya sangatlah mungkin sekali, karena total kasnya mereka itu 38T diambil 2 triliun, it's nothing. Jadi 2 dibagi 38 kali 100 hanya 5%-nya nothing. Dan merujuk pada sini serta mengembalikan sebagian excess capital kepada pemegang saham. Jadi uang yang keluar excess capital itu apa? Kita cari aja apa itu artinya excess capital. Keadaan di mana kelebihan modal perusahaan dalam melakukan investasi. Nah, biar uangnya kembali lagi gitu. Intinya gitulah yang keluar lah. Nah, jadi sangatlah make sense ya, meskipun labanya cuma 5.600 something, dia membagikan dividen 6.100, ya make sense saja, karena cashnya banyak banget. Satu itu. Yang kedua, UNTR ini sudah melakukan buyback. Ini pernah kita bahas di video di mana UNTR. Teman-teman bisa cek nanti di akhir ini, 4 bulan yang lalu UNTR siapkan buyback hampir 1 triliun, tepatnya 900 UNTR siapkan buyback senilai 5 triliun dan sudah terrealisasi, habiskan 3,18 triliun untuk buyback, sudah terrealisasi hingga 11 Januari 2023. Dan ini kalau kita cek di profile, ini akan masuknya ke saham treasury 98,33 juta. Sama kan, 98,33 juta saham. Jadi mereka merealisasi beneran 3 triliun.
dari total alokasi dana 5 triliun. Dan masih banyak cashnya mereka. Itu luar biasa perusahaan ini. So, menurut saya dividen sebesar ini luar biasa besarnya. Dan ini salah satu hal yang positif ya. Satu, positifnya adalah, sebelum nanti kita lihat ya efeknya ya. Positifnya adalah perusahaan di awal, bukan di awal ya, di akhir tahun, karena ini video saya bikin di 4 bulan yang lalu, berarti masih akhir tahun ya, dimana perusahaan menilai harga sekarang murah, under value. That's why mereka melakukan buyback. Satu itu, poinnya itu. Yang kedua, setelah mereka merealisasikan buyback, mereka membagikan dividen jor-joran besar-besaran. Itu juga hal yang positif. Apakah uang yang di buyback, saham yang di buyback itu akan mendapatkan dividen? Enggak. Itu enggak ya teman-teman. Jadi ini, kalau habis buyback itu akan menjadi namanya saham treasury atau treasury stock. Tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak berhak atas pembayaran dividen. Jadi, meskipun mereka buyback sebesar 3T ini, 98 juta saham, mereka enggak berhak kok mendapatkan dividen. Mereka nggak berhak dapat bagi dividen. Yang berhak ya ini Astra 59,5% dan masyarakat 37%. Kalau di total-total ini lembar sahamnya cuma 3,63. Sedangkan tadi kita hitungkan outstandingnya ini 3,73. Jadi kurang 100 juta lah. Dan itu masih kecil. Jadi itu. So, tidak ada efek. Cuman kita bisa merealisasi, melihat ya bahwa perusahaan ini cerdas ya, mereka melakukan B. Cerdasnya dalam artian mereka tahu ini under value, jebret. Satu itu, disikat dengan cash yang ada. Yang kedua, mereka mau ambil semua dividennya, bahkan lebih. Ya kan? Untuk masuk ke induknya. Induknya siapa? Ya ini tadi, Astra International. Tuh. Mereka akan masuk lagi, kan masuk ke pemegang saham sih. Pemegang saham mayoritas kan Astra, 59%. Masuk ke situ jebret. Kalau sudah masuk ke situ ya bukan tidak mungkin nanti masuk lagi buat hal yang lain. Ditambah ini sudah keluar dan nanti, nah poinnya saham treasury ini kan bisa dijual lagi. Saham treasury ini bisa dijual lagi. Dan ini kalau kita cek saham treasury-nya berapa ya? Rata-rata penjualan. Nah, jika rata-rata Yuntel membeli kembali saham sahamnya di 32.374, harga rata-rata tersebut lebih tinggi ketimbang harga penutupan. Nah, rata-ratanya 32.000 per lembar. Tapi kalau UNTR nggak masalah dengan buyback sebesar 32.000 per lembar, 32.300 bahkan, berarti mereka punya pandangan bahwa kedepannya sahamnya ini bisa lebih dari 30K, lebih dari saham treasury-nya. Jadi make sense aja gitu. So, apa efeknya? Apa efeknya? Oh, tadi kita sudah melihat, sudah saya mengatakan bahwa perusahaan ini cerdas ya. Keren, memanfaatkan kas yang ada dan daripada buat ekspansi ya. Ya lebih baik ekspansi ke yang sektor non batubara karena ini sudah dijelaskan ya di sini. Mengembangkan mana tadi? Nah, ini meningkatkan pendapatan bisnis non batubara. Karena kalau tergantung dengan batu bara terus ya nggak bisa. Sedangkan masih sama pendapat saya di mana batu bara mungkin akan berada di titik peak di 2023. Oke, efeknya apa? Nanti kalau RUPS-nya disepakati dan beneran segitu. Ini kita lihat dulu, corporate action RUPS-nya kapan? Belum ya. Biasanya April awal, oke. Berarti April, kemungkinan besar di April. Ya, besar kemungkinan satu saya mengatakan minimal 2 kali ARB lah karena dividend yield-nya aja 24% tadi kita hitung ya. 24%. Ya minimal 2 kali ARB lah, 7 tapi 7 14 itu pun masih kurang 7 lagi kan. 7 dan itu masih lebih lagi. Harusnya 3 hari lebih. Tetapi saya melihat, nah ini. Ini di sini ada gap yang kemarin naik kan ya. Ini jadi gap. Satu, ini jadi gap satu. Terus ini ada, di sini ada resisten juga udah ketembus, ini ada gap juga.
di 28K lah. 26.800. Oke, kita lihat dividen sebelumnya. Ini waktu dividen ini final, dan kita lihat secara statistik dividen yield-nya dia. Historikalnya dividen yield-nya itu 6%. Jadi minimal 1 kali ARB. Nah, ini waktu dividen kita hitung, lihat di closing minus 4%. Nah, dividen yield-nya 6, dia cuma 4%. Terus di sini kita lihat waktu ini. Oke, ini dibanting turun. Dibanting turun sampai ke titik low 24.675. Closing-nya di 26.525. Kita hitung dulu. 26.525. 26.525 dikurangi waktu open langsung ke 24.675. 24.675 dibagi 26, berapa tadi ini? 26.525 kali 100 ARB. Di opening ex-date langsung ARB tapi langsung naik. Begitupun juga ini. Di sini kita lihat ya seperti apa. Kalau di sini ini tidak ARB tapi turun langsung. Ini pun juga sama, sebelumnya turun. Ex-date-nya pun juga ini turun. Jadi so far kebanyakan ex-date dari perusahaan UNTR ini turun semua sih. Opening langsung dibikin turun. Apa yang terjadi kalau nanti dividennya besar? Saya bisa katakan minimal dia akan ARB 2 kali minimal sih. Sambil nanti tergantung harganya seperti apa. Dan kalau melihat seperti ini, ya kita tunggu di gap-gap sini aja sih. Satu, yang kedua ini kan baru di apa ya, diusulkan lah ya, diusulkan ya, pasti kemungkinan besar sih di ACC sih gitu. Jadi pesan saya bagi teman-teman yang mengambil UNTR, waspadailah tanggal ex-date. Jangan sampai teman-teman membeli tanpa memperhitungkan ex-date-nya, bukannya untung malah buntung. Teman-teman memang dapat cash dividen 6.000 per lembar, tapi kalau teman-teman jual di ex-date bahkan nggak bisa karena ARB, terus turun lagi, terus ujung-ujungnya minus bahkan lebih dari yang teman-teman dapatkan dividennya, nah itu teman-teman harus siap juga sih. Satu itu. Yang kedua, ini bisa dimanfaatkan untuk trading. Untuk trading kenapa? Pasti banyak yang berlomba ya, berlomba mengharapkan mendapatkan ini karena dividennya 6.000 per lembar di depan mata, besar banget. Nah itu kalau volatilnya oke dan banyak, bisa dikatakan power untuk membeli, buying powernya dari market, itu bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, tipis-tipis lah. 4-5% oke lah, is not. Ya fair lah dan masuk akal sih gitu. Jadi pertimbangkan dan hitung lagi seperti apa jikalau terjadi ARB ya 2 kali lebih lah. Itu sih, itu yang perlu disiapkan, karena itu yang sering terjadi di investor, yaitu tentang dividend trap, di mana hanya mengejar dividen, mengejar duit cash yang masuk, tetapi tidak mempertimbangkan kalau dijual dia untung apa buntung. Itu ujung-ujungnya buntung. Jadi itu mungkin enaknya seperti apa? Ya kembali ke teman-teman gitu. Mungkin itulah video kali ini tentang UNTR. Kemungkinan besar di weekend ini saya akan bahas tentang saham IPO lagi. Apalagi mungkin ada request dari teman-teman saham IPO apa yang akan dibahas, bisa aja di kolom komentar. Kemungkinan videonya akan tayang di hari Sabtu atau Minggu lah ya. Pokoknya weekend inilah. Ditunggu aja. Dan see you on the next video. Bye-bye.